Gereja Katedral Jakarta menjadi saksi dan kunci dalam sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia. Gereja ini juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan dan berkeliling di salah satu cagar budaya Jakarta. Gereja Katedral adalah gereja Katolik tertua dan terletak tidak jauh dari bangunan ikonik Jakarta seperti Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Pada Gubernur Jenderal dibakar dari gereja. Tapi yang pertama itu ambrol, lalu dibangunlah yang baru diresmikan 1900-an. Tapi gedung gerejanya sendiri kan menjadi museum. Di dalam kan ada macam-macam karya seni yang ya luar biasa. Ini kalau lihat dari arsitekturnya aja ini sudah mungkin satu-satunya di Indonesia. Interior dalam gereja ini sangat kental dengan furnitur bergaya Eropa klasik. Gedung ini juga disebut sebagai gedung yang terlampau kuat karena menggunakan material yang sangat baik. Di dalam area gereja katedral terdapat museum dan perpustakaan yang menceritakan penyebaran agama Katolik di Jakarta. Terdapat juga gua di samping gereja katedral yang disebut sebagai Gua Maria. Itu dipakai untuk misa, aula atas, aula bawah, itu semua dipakai untuk misa, dan itu semua menurut aku sih fasilitasnya sudah membuat nyaman umat yang datang ke katedral. Dari Jakarta, Nur Farhatiana melaporkan.